Halo pemirsa, kembali lagi dengan Tobit, tontonan berita dalam 7 menit. Tobit, tontonan berita dalam 7 menit. Disajikan secara santai, apa adanya, namun terjamin kebenarannya. Wah, tidak berasa kini telah sampai di penghujung tahun, dan dengan ini pula akan jadi seri Tobit yang terakhir pada tahun ini. Terima kasih para penonton setia Tobit yang telah menemui kami setahun ini, dan kami berharap kalian semua dapat menikmati musim liburan dalam suasana Natal. Pada 25 November yang lalu, teman-teman dari PD Santa Familia mengadakan outing bersama sebagai kegiatan penutup tahun 2023. Kegiatan kebersamaan di Jales Park ini menjadi kegiatan terakhir mereka dan akan bertemu kembali pada Februari 2024. Selain makan siang dan berfellowship bersama, diadakan juga lomba-lomba yang seru, karaoke, dan menari bersama. Kocok dulu. Gesan sini boncengan. Naik motor boncengan sini. Ayo, gesan tengah bonceng. Di hari yang sama, pada sore hari pukul 5, teman-teman dari PDKKI yang merupakan persekutuan Youth KKI Melbourne berkumpul bersama di gereja St. Augustine Melbourne CBD. Persekutuan kali ini berupa praise rally di mana selama kurang lebih 1 jam, umat bernyanyi dan menyenandungkan puji-pujian sebagai bentuk penyembahan dan ungkapan syukur mereka. Berita ketiga, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Misa pada 26 November yang lalu merupakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang merupakan sebuah perayaan yang menandakan berakhirnya tahun liturgi. Pada misa tersebut, Koor KKI Melbourne menyanyikan lagu-lagu dengan sangat merdu dengan diringi oleh KKI High, kelompok Youth KKI Melbourne, yang memainkan musik mulai dari piano, drum, cello, biola, dan flute. Masih di hari yang sama, selesai misa dan makan siang bersama, dua kelompok Youth KKI Melbourne, yaitu Faith Line dan Aika, mengadakan pertemuan rutin mereka yang bertempatan masih di gereja St. Pascal Box Hill. Faith Line yang menaungi anak-anak usia dari 8-13 tahun, mendapatkan pengajaran oleh Frater Gusti. Sementara Aika yang menaungi remaja umur 14-17 tahun, mendapatkan pengajaran oleh Pastor Wiryono SVD. Pada 1 Desember yang lalu, KKI Melbourne melangsungkan Misa Jumat pertama yang juga sekaligus menjadi Misa Jumat pertama yang terakhir di tahun 2023 ini. Misa Jumat pertama akan dilangsungkan lagi pada Februari 2024
karena setelah misa malam Natal, KKM Melbourne akan libur sampai dengan akhir Januari 2024. Sekarang kita beralih ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, KKI Melbourne akan mengadakan 2 kali rekoleksi selama masa Advent dengan tema menyongsong dengan penuh sukacita dan harapan baru. Pada tanggal 16 November di Aula Stella Maris dan pada tanggal 23 November di Gereja St. Pascal Box Hill. Di setiap akhir rekoleksi, umat mendapatkan kesempatan untuk menerima sakramen tobat yang akan dibawakan oleh Pastor Trino. Pengumuman yang kedua, pada tanggal 24 Desember akan diadakan Misa Malam Natal. KKI Melbourne akan mengadakan Misa Malam Natal yang akan berlangsung pada 24 Desember pukul 6 sore di Gereja St. Pascal Box Hill. Akan ada Christmas Carol yang dimulai pada pukul 5.30 sore dan beberapa acara lainnya setelah Misa selesai. Jadi jangan ketinggalan ya! Sekian simpulan berita dan pengumuman pada Tobit edisi ke-21 ini. Kami menginformasikan kepada umat sekalian bahwa Tobit edisi kali ini merupakan Tobit terakhir di tahun 2023. Dan KKI Melbourne pun akan non-aktif untuk 1 bulan mulai dari 25 Desember sampai dengan 27 Januari 2024. Kita akan bertemu lagi pada tanggal 28 Januari 2024 di St. Pascal Box Hill. Sampai jumpa semuanya, selamat berlibur dan Tuhan memberkati.